Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali dengan Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kembali lagi kita di segmen Creepy. Dan kali ni kami ada kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kami yang berasal dari Kota Kinabalu, Sabah. Dan kali ni menarik korang sebab dia nak kongsikan pengalaman seram dia waktu dia menginap dekat satu rumah pusaka seorang kawan dia dekat Keningau. Orang Sabah tahulah Keningau kat mana eh. Dan pemilik kisah ni siap tunjuk diagram ya untuk bagi kita faham rumah pusaka kat mana, signboard kat mana, kedudukan Cik Pontianak dekat mana. Eh, my god. So, tanpa membuang masa, jom kita baca cerita. Assalamualaikum Kama. Ini kisah saya dan kawan-kawan bila pergi ke majlis perkahwinan seorang sahabat. Oh, majlis perkahwinan. Sebelum mula, saya akan bagi Kama sedikit konteks supaya tak confused. Jadi, Is ni nama yang digunakan, nama samaran yang digunakan oleh pemilik asal kisah ni lah. Jadi, Is ni ada satu grup kawan dalam 6 orang macam tu. Kami dah lama berkawan sejak sekolah rendah lagi. Sekarang, kita orang dah dalam lingkungan 30-an tapi kisah ni berlaku masa kami dalam umur 20-an macam tu, pertengahan 20-an. So, satu masa tu, seorang kawan kita tu bagi nama Amir, bukan nama sebenar, nak berkahwin. Jadi, dijemputlah kita orang satu grup ni pergi ke majlis tersebut. Majlis tu dibuat dekat Keningau. Jauh jugalah dari Kota Kinabalu. Kalau drive tu dalam 2 jam. Keningau ni dia ada pekan. So, majlis tu dia buat dekat sana. Tapi area Keningau ada juga kawasan-kawasan hutan sebab dia agak pedalaman jugalah. Jadi, kami sekumpulan ni bersetujulah untuk pergi. Jadi, Amir dah pergi Keningau awal lah. Of course, sebab dia nak prepare majlis dia kan. Jadi, tinggallah kawan dia 5 orang ni akan pergi menyusul nanti. Kami bercadang untuk pergi sana dan stay dalam 3 hari 2 malam sebab kami pun tak pernah melawat Keningau dan ambillah kesempatan ni untuk cuti-cuti, jalan-jalan makan angin kan. So, sampai hari tersebut, berangkatlah kami ke Keningau, sewa satu kereta besar dan pergi beramai-ramai. Dalam perjalanan tu, tak ada apa-apa yang berlaku. Kiranya smooth, jelas, seronok dengan kawan-kawan kan. Sampai je dekat Keningau, seorang kawan dalam grup ni bagi nama Jack, bukan nama sebenar. Dia kata dia ada satu rumah dekat Keningau, rumah pusaka keluarga dia. Rumah tu tak ada orang tinggal, dah bertahun-tahun dah, tapi sentiasa dijaga. Waktu siang, ada pak kebun yang jaga rumah tu, bersihkan halaman dan tukang bersih yang kemas dan sapu-sapu dalam rumah lah. Tapi orang tak tinggal dalam rumah tu. So, memang tak berpenghuni. Sebabnya keluarga Jack ni sayangkan rumah pusaka tu. Dan itu merupakan tinggalan keluarga dari generasi ke generasi. Dan antara sebab tak tinggal kat sana adalah Jack dan keluarga dia semua tinggal dekat Kota Kinabalu dan ya, diorang bekerja dekat situ. So, mereka semua ni kan, geng-geng 5 orang ni pun agree lah sebab dapat kurangkan kos kan, tak payahlah nak cari hotel. So, diorang pun pergilah rumah pusaka Jack. Rumah tu agak jauh sikit dari pekan and banyak kawasan hutan dan rumah pun jauh-jauh. Kamu dapat bayangkan rumah tu mesti rumah yang like besar kan. Tapi bila tengok, memang rumah tu cantik dan bersih dan agak besar, 2 tingkat, atas tu bilik-bilik lah. Style rumah tu pula dia batu tapi design lama macam 50-an. Lama weh 50-an. Tapi make sense lah sebab itu rumah pusaka generasi ke generasi kan. So, dalam tu ada perabot-perabot dan juga perkakas dapur tapi tak ada barang-barang elektrik. Tak ada TV, tak ada peti sejuk, radio ke apa ke. So, hari tu diorang bercadang tak payahlah tidur dalam bilik walaupun bilik ada banyak dekat atas kan. Diorang semua just lepak dan tidur dekat ruang tamu sebab ruang tamu pun dah besar weh. Jadi, diorang pun bentanglah tilam, tikar dekat ruang tamu tu. Sampailah malam dah pukul 10-11 macam tu. Seorang-seorang keluar ke beranda kat rumah tu kan. Orang kata apa, vape lah sambil minum-minum kopi, nak menikmati malam suasana kampung kat sana kan. Yelah, duduk bandar jarang lah dapat rasa suasana macam tu. So, dekat beranda tu ada kerusi-kerusi rotan untuk duduk lepak dan depan tu ada halaman, terus jalan raya. Seberang dari jalan raya tu ada signboard dan belakang signboard tu dah hutan-hutan belukar lah. Jadi diorang lepak-lepak dan tak lama Jack pun keluar join Is ni. Diorang borak-borak dan tiba-tiba Jack pusing dekat Is dan cakap, "Eh Is, kau nampak tak depan tu?" Is pun macam, "Hah? Nampak apa?" Dia pun tunjuk dekat depan, dekat signboard
seberang jalan. Mula-mula memang tak perasan tau, tengok betul-betul, tiba-tiba ada kain putih macam terapung-rapung. Macam kalau kita tengah sidai kain kan, kemudian angin sempoi-sempoi meniup. Macam itulah kejadiannya. Dia pun terkejut kan, meremang terus. Tengok betul-betul, fokus lagi, ada rambut panjang weh dekat kain putih tu. Tapi muka tak nampak sebab ditutupi rambut. So dalam hati dia, alamak ni ke Cik Ponti kan. Dia just terapung-rapung macam tu lah kat sebelah signboard tu. Jadi Is pun cakap dengan Jack, cuma masuk cepat. Tapi Jack tiba-tiba dia pegang tangan Is tengah kuat. Dia cakap, jangan dulu, kita tengok dulu apa benda tu nak buat. Jack ni, kawan dia ni jenis yang hati kering tau. Kira dia tak takut sangat tau dengan benda tu. So macam sudah, Is dalam hati macam, kau ni jangan macam-macam Jack kan, jangan nak Jack pasal dengan benda tu. Dan dia tengok balik dekat benda tu. Weh, benda tu start melambai-lambai bungok. Ya Allah, sorry. Bukan melambai-babai tau, tapi melambai macam mengajuk supaya kita datang dekat dia. Is memang dah panik, seram. Dia kata, ui Jack, jom masuk kan. Tapi cakap dengan nada yang annoyed kan Jack ni. Jack pun tersengih cakap, iyalah masuklah kita, dalam bahasa Sabahan. So diorang berdua pun masuklah, tutup pintu, terus ketilam, pakai selimut terus. Memang Is menggigil. Malam tu memang struggle nak tidur, tak dapat lelap sebab teringatkan benda tu. Jadi kedudukan Is baring tu, kaki dia memang menghadap pintu depan tau. Jadi bila mendongak ke bawah dalam keadaan baring, memang nampaklah pintu depan kan. Pintu kan dekat bawah ada celah-celah kan, jadi adalah cahaya sikit yang masuk daripada lampu beranda tu. Tiba-tiba nampak tahu dari celah-celah tu, macam ada benda yang ulang-alik berlega dekat luar. Tak nampak kaki, tapi nampak bayang je. Macam dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, macam ada benda dekat luar, dekat dengan pintu tu. Dan kemudian dengar pintu pula dicakar-cakar, macam kucing yang nak minta masuk dalam rumah kan. Makin seramlah Is ni, bacalah surah-surah yang dia ingat kan. Dan dia still struggle nak tidur. Tengok-tengok member-member sekeliling dia semua dah tidur lena, termasuklah si Jack tu. Beberapa jam selepas tu, dia rasa macam dah nak terlelap lah ni kan, dah nak tidur dah ni. Tiba-tiba ada bunyi dekat dapur. Terus dia tersedar balik. Kau tahu tak bunyi apa? Bunyi macam piring, kuali dan sudu-sudu. Ingatkan maybe ada member yang lapar ke nak makan Maggi kan. Tapi dia tengok, dia macam dongak kat atas. Dalam keadaan baring, macam dongak tengok kat dapur tu, gelap. Dapur tu gelap geli. Siapa pula yang masak Maggi dalam keadaan gelap? Kenapalah macam ni kan? Kenapalah berlaku dekat dia dalam hati dia? Tiba-tiba, ini part yang paling seram. Jack tiba-tiba menjerit. Dan disebabkan jeritan dia mengejutkan semua orang dekat situ. Dalam menjerit-jerit tu, tiba-tiba Jack menangis. Bukan menangis teresak-esak, tapi menangis dia syahdu. Diorang satu grup ni semua lelaki, tapi Jack menangis macam perempuan. Apalagi semua orang memang panik, panik yang seram. Seorang member ni terus laungkan azan, dan yang lain baca surah ayat kursi, tiga kul, macam-macam lah. Diorang cuba nak tenangkan Jack. Lama-lama, Jack bertenang juga akhirnya. Keesokan harinya, dalam keadaan mamai, dengan tak cukup tidurnya, dia tengok dekat depan pintu kan, memang ada kesan cakaran. Memang semua orang nampak benda tu pun seram sejuk. Tapi selepas daripada tu memang pergi jugalah kan, siap-siap semua pergi juga untuk majlis perkahwinan kawan dia tu. Jack pun nampak macam okay, macam biasa, normal. Majlis pun alhamdulillah berjalan dengan lancar. Selepas tu orang tanyalah Jack, apa yang berlaku kan, kenapa dia tiba-tiba menjerit semalam. Jack cakap dia memang tak sedar yang dia menjerit dan menangis malam tu. Yang dia ingat adalah malam tu dia mimpi. Dalam mimpi tu ada kelibat seorang perempuan yang datang dekat dia. Cantik sangat. Perempuan tu cakap dia berkenan sangat dengan Jack. Tapi dalam mimpi tu Jack tak nak sebab dia rasa tak sedar hati. Jadi dia reject perempuan tu. Tiba-tiba perempuan tu marah sangat dengan Jack. Dan ya, itu sahaja yang Jack ingat. So, Is terfikir mungkin Cik Ponti yang diorang nampak pak tu yang datang dekat Jack, yang datang dalam mimpi Jack kan, mungkin tertarik dengan Jack yang terlampau hati kering tu. Wallahualam. So selepas tu diorang ada satu malam lagi nak stay dekat Keningau, tapi disebabkan kejadian malam tadi, diorang ramai-ramai berpakat tak nak stay lah dekat rumah pusaka tu lagi, dan cari je lah hotel-hotel yang murah-murah dekat Pekan tu kan. Alhamdulillah lepas tu tak ada jugalah benda-benda boleh berlaku macam benda tu mengikut ke apa kan. Dia setakat kat rumah tu je, tak ikut sampai balik.
Fuh, seram kan. Betul-betul nampak cik pun dekat depan rumah kan. Kisah itu kisah pertama daripada subscriber yang pertama. Kisah yang kedua daripada subscriber yang berasal daripada Sabah juga. Kau memang compilekan subscriber yang daripada Sabah dululah. Hebat banyak ya. Dan dia gelarkan namanya Khaira. Dan Khaira nak kongsikan kejadian yang berlaku masa dia masih kecil. Jadi dia tak ingatlah secara total apa yang berlaku, tapi diingat apa kesan-kesan daripada kes ni terjadi dekat keluarga dia. So sejak Khaira kecil, dia memang selalu ada dengan mak dia. Dia panggil mama. Pergi mana-mana dengan mama dia kan. Mama dia kerja pun dia ikut mak dia. Kalau terlalu sibuk, barulah mama dia ni hantar dia ke rumah nenek. Keluar jalan-jalan pun hanya Khaira dan mama dia. So ingatan Khaira tentang ayah dia masa kecil tu sama-sama je. Khaira hanya nampak ayah dia ada dekat rumah. Tapi sekejap je. Kadang-kadang tu mak dia suruh dia balik bila ada ayah. Tak tahu kenapa kan. So nak dijadikan cerita, ada satu hari tu dekat tempat kerja mak dia. Mak dia tengah tengok handphone. Macam sekejap-sekejap tengok handphone kan. Tapi bukan smartphone lah. Nah tu zaman-zaman telefon yang dulu-dulu lah. Mak dia macam marah-marah tau. Tapi tak ingat. Tak tahulah pasal apa kan. Tak lama lepas tu mak dia suruh Khaira ni kemas-kemas mainan dan bawa Khaira balik. Sampai rumah mama macam masih marah-marah. Khaira duduk je tengok TV. TV yang tebal kotak petak tu lah kan. Tak lama lepas tu dia dengar mama dia marah ayah dia dekat dapur. Ayah dia pun marah mak dia balik. Memang bising sangat masa tu. Tak tahu apa yang Khaira fikir. Tapi Khaira pergi dapur, pergi kat mak dia. Dan selalunya mama dia akan suruh dia sambung tengok TV ataupun masuk bilik ke apa kan. Tapi masa tu mak dia macam tak hiraukan Khaira. Mak dia marah-marah sambil menangis. Mak dia terduduk dekat kerusi. Ayah dia berdiri. Memang kiranya waktu tu kemuncak kot diorang bergaduh kan. So Khaira yang masih kecil waktu tu tak faham apa yang berlaku, tak faham apa yang mak dan ayah dia cakap. Dan diorang bukan gunakan bahasa Melayu ya, diorang gunakan bahasa Kadazan. So lagilah dia tak faham. Mama tiba-tiba cakap pasal cerai. Apa yang diingat ayat mama dia macam ni, kalau begitu kau kasih cerai saja. Lebih kurang macam tu lah. Aku ambil mood betul. Masa dia tak faham lagi apa tu cerai, tapi dia rasa macam benda tu negatif lah kan. Lepas mama dia cakap cerai tu, ayah dia hempaskan sesuatu, mungkin gelas macam tu, pinggan ke something yang berkaca lah. Dia tak ingat. Lepas tu mak dia peluk Khaira. Khaira menangis sebab Khaira takut. Ayah dia terus keluar dari dapur dan menghilang. Dia tak tahu ayah dia pergi mana. Dan jujur dia cakap sejak daripada hari tu dia memang tak suka kehadiran ayah dia. Kalau ayah dia ada, dia akan diam. Dan akan ada satu perasaan negatif tiap kali dia nampak ayah dia. Benci ke takut ke dia tak tahulah kan. Tapi apa yang dia ingat, dia memang tak nak ayah dia, tak nak nampak kelibat ayah dia langsung. Ada satu hari tu dia ternampak handphone ayah dia. Dia rasa curious sangat tertanya-tanya. Dia ambil lah dan dia mula tekan-tekan handphone tu. Dia ingat lagi waktu tu dia tercall seseorang. Orang tu asyik cakap hello, hello. Dan dia pun cakap lah hello. Tak lama lepas tu call to end. So dibuat lagi sampailah orang tu sebut nama ayah dia. Dia takut dan dia terus off. Ayah nampak yang dia main handphone. Ayah dia marah sangat-sangat. Ayah dia cubit kaki dia sampai biru tau, lebam yang biru. Sejak tu dia jadi takut dengan ayah dia. Dia memang tak pernah lagi kacau handphone ayah dia lepas tu. Ada lagi satu hari ni, dia dekat dalam bilik mak dia. Mula-mula dia main atas tilam mak dia, lompat-lompat, budak-budak kan, lompat-lompat terkatil kan. Mak dia nampak dia main, tapi mak dia biarkan saja. Dia pergilah dekat salah satu almari, dia ambil satu baju yang agak besar, which is itu baju ayah dia. Dan dia pernah nampak ayah dia pakai. Dia pakai baju ayah dia, lepas tu dia lari-lari kan. Mak dia masuk bilik, tiba-tiba mak dia marah sangat. Mak dia buka baju ayah dia tu dengan cara yang kasar. Mak dia cubit, mak dia pukul, mak dia tarik rambut Khaira. Mak dia buat benda tu berkali-kali sampailah mak dia tiba-tiba berhenti sendiri. Tiba-tiba mak dia peluk, menangis dan minta maaf kat Khaira. Masa tu memang dah menangis jugalah Khaira kan, sebab kan pukul dengan mak dia kan. Dia rasa takut dengan mak dia. So satu hari ni dia dengan mak dia ada dekat rumah nenek. Selain nenek, ada jugalah banyak orang dekat situ. Ada aki dia, uncle, auntie, anak-anak diorang pun ada dekat situ. Ada juga orang yang dia tak kenal. Ayah dia dan atuk dia pun ada dekat sana. So dia ingat masa tu mungkin ada kenduri sebab ramai orang. Macam biasalah kalau kenduri kan mulakan dengan doa. Tapi apa yang dia pelik, masa tu kenapa doa lama sangat? Kenapa tak ada makanan? Kenapa mama dan ayah berkelakuan pelik? Kenapa uncle pegang kaki mama? Kenapa ada orang pegang lengan ayah? Kenapa dia orang marah-marah? Dia rasa macam something wrong.
Dia cuba pergi tempat mak dia, tapi aunty dia tahan. Jadi dia meronta-ronta menangis, minta aunty lepaskan dia. Aunty dia bawa dia pergi dapur dan lepas tu dia tak ingat apa yang jadi. Keesokan harinya, semua orang buat macam biasa, tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi Khaira yang masih kecil waktu tu cari mak dia. Cakap aunty mana mama kan, aunty dia cakap mama masih tidur. Jadi dia jalankanlah harian dia macam biasa. Sejak daripada tu, ayah dia selalu ada dekat rumah. Mak dia selalu pergi ke hospital. Kadang-kadang mak dia akan stay dekat hospital berhari-hari. Dan kalau diorang melawat mak dia dekat hospital, muka ayah dan juga nenek macam sedih tau. Dan benda ni berulang-ulang berlaku. So satu hari ni sampailah dia dah tingkatan satu, dia dah ada adik. Dah ada adik kan, dia rasa pelik, rasa janggal. Selama ni dia sorang-sorang je, tiba-tiba ada baby pula dalam rumah. Suasana dalam rumah jadi agak bising dengan bunyi baby. Nenek dan juga atuk dia, uncle, auntie selalu datang rumah. Dia suka sebab tak sunyi, tapi dia rasa macam tak suka juga kadang-kadang sebab bunyi bising baby menangis. So kalau mama dengan ayah dia tak ada kat rumah, dia lah yang jaga baby. Dia lah yang buat susu, bagi dia makan. Sampailah Khaira ni tingkatan 4, Khaira mula tinggal di asrama. Dia ada dekat rumah bila cuti saja. Habis SPM, dia sambung belajar. Balik rumah bila cuti saja again. Sampailah dia officially keluar, berpindah dari rumah tu dan tinggal dengan suami dia. So mungkin korang semua dah dapat tangkap apa yang terjadi kan? Sebenarnya, ada orang hantar sihir pemisah pada mama dan juga ayah dia masa dia kecil. Sejak bila tu tak pasti, tapi menurut ustaz yang merawat parents dia ni, dah lama dah sebenarnya. Tapi baru dapat tahu lepas Khaira ni kena teruk, kena pukul dengan mak dia. Dan mak dia tak pernah pukul dia pun selama ni. Walaupun dia buat salah, paling teruk pun cubit je lah. So masa mak dia pukul dia tu, memang mak dia cakap mak dia tak ingat, mak dia tak sedar apa yang dia buat. Dan bila mak dia tersedar tu, mak dia menangis sebab tengok badan anak dia lebam. So mak dia call Aki, suruh ambil Khaira. Mak dia takut something yang lebih teruk akan terjadi kan. Yang datang ambil dia waktu tu Aki dan juga uncle. Diorang memang tak hantar pergi hospital lah, takut nanti hospital cakap itu kes dera, jadi kes lain pula kan. Dan sejak daripada hari tu memang Aki berusaha cari ustaz yang boleh merawat. Zaman dulu memang susah nak cari ustaz, yang banyak tu adalah bumuh. Tapi alhamdulillah Aki dia, walaupun pengetahuan agama tidak banyak menurut Khaira, tapi Aki tahu bumuh tu bukan orang yang boleh bantu hal-hal macam ni lah. Aki cakap bomoh tu guna benda yang sama dengan apa yang kacau mama. Maksudnya jin lah. Bomoh pun gunakan jin. Dia macam guna bantuan jin macam tu kan, untuk mengalahkan jin. Jadi dia tak nak lah, Aki tak nak lah gunakan jin untuk halau jin. So atuk dia pun, which is ayah kepada ayah dia, ada juga tolong cari ustaz kan. Atuk dalam bab agama ni lebih baiklah daripada Aki. So uncle pun tolong cari juga. Lepas dapat cari ustaz tu, terus aturkan hari untuk merawat mama dan juga ayah. Masa mak dia masuk hospital tu, mak dia memang ada sakit lah. Dan sebelum mak dia lahirkan anak yang baru, baby yang adik tu, mak dia ada beberapa kali keguguran sebenarnya korang. Sebab tu kena tahan dekat hospital. Dan rawatan Islam tu berlaku masa Khaira ni berumur 8 tahun. Orang yang hantar sihir pemisah tu memang Khaira kenal. Dia masih hidup sampai sekarang. Dan dia ada keluarga dia sendiri tau. Dia ada anak. Dia hidup dengan bahagia. Tapi kenapa dia hantar sihir pemisah? Ada benda yang dia tak puas hati dengan keluarga Khaira ni. Dia nak kahwin dengan seorang lelaki yang dah ada isteri mungkin. Dia minta tolong keluarga Khaira. Tapi permintaan ditolak. Siapa je yang nak tolong hancurkan rumah tangga orang lain kan. Keluarga Aki ni rapat dengan lelaki tu. Dan perempuan tu yang nak hantar sihir pemisah pada parents dia tu, dia nak cuba dulu. Dia test power sihir dia macam mana sebelum dia hantar pada orang yang sepatutnya dia hantar. So Aki dia cakap dia ada hantar pada lelaki tu tapi tak berjaya. Dan hubungan Khaira dengan ayah dia ni tak membaik bahkan sampai sekarang. Mungkin ini efek trauma lah, trauma waktu dia kecil-kecil kan. Kalau dia nampak je suami isteri bergaduh sampai dia jerit, dia memang automatik teringat pasal mak ayah dia. Jadi takut, dia jadi nak menangis. Dan dia bercakap dengan ayah dia kadang-kadang rasa macam tak senang lah. Macam strangers, awkward dia jumpa. Walaupun tu bukan salah ayah dia kan. Tapi itu yang dia rasa sejak daripada kecil. So suami Kak Khaira ni selalu nasihat lah, hargai ayah. Luangkan masa dengan ayah sementara ayah masih ada. Tapi bagi dia itu macam mustahil untuk dia buat. Dia rasa sangat janggal. Walaupun dia nak ada dekat satu ruangan yang sama dengan ayah dia, lama-lama pun dia tak mampu. Bukan dia tak cuba, tapi dia rasa takut, rasa kurang senang. So itulah maksud dia efek yang berlaku dekat diri dia dan keluarga disebabkan sihir pemisah. So korang bayangkanlah,
parents korang kena sihir pemisah waktu korang tu baru-baru lahir. Jadi waktu korang tu masih lagi kain putih yang perlukan, yang kata apa, menagih kasih sayang daripada seorang ibu dan seorang bapa. Tiba-tiba pap, diorang kena sihir pemisah. Kesian we dekat anak. Aduh, itulah kesan sampingan dia kan, walaupun dah berubat apa semua. Semoga Kak Khaira mampulah mengatasi masalah ni, dan semoga hubungan lebih erat selepas ini, dan semoga sentiasa dilindungi Allah. Sekarang masa tu sajalah video untuk hari ini. Thank you kepada dua pemilik kisah hari ini sebab sudi berkongsi kisah seram dengan kita orang semua. Dan kamu rasa ada banyak pengajaran ni ya dari sini. And thank you untuk video sampai habis. For those who are new, mention them, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I've posted in my next video. Bye bye.